Oke, okay, konek itu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas. Waalaikumsalam. Siapa narsum kita dulu ini? Mas Ananda Doli Siregar. Assalamualaikum, Mas. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Mumu. Ya, ini ini gambarnya belum kelihatan nih. Ya? Oh iya, iya. Beda ya. Oh, miring ini. Gambarnya miring. Iya, iya, miring. Gak apa, apa, Mas? Emang suka miring-miring? Waduh. Waduh. Ini pakai kamera HP atau apa ini? Kamera HP, Mas. Oh, mungkin bisa diputar, Mas Doli. Soalnya kita mau capture ini. Oh gitu. Waduh, gimana ya? Emang miring nggak bisa dia? Ini kalau kayak gini atau di layar saya aja nih, Mas Doli miring. Miring, Mas. Miring miring. Miring miring. 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 miring miring. miring miring. miring miring semua nih nanti. wah ini 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 mantap ini. Siap. Jatuh, lupa ya, bikin up rotate Mas. <laughs> ya yeah. Wajah tampannya ini nggak kelihatan nanti kalau miring ini soalnya kita lagi. <laughs> Siap. Mas Doli di Banda Aceh ya? Iya, Mas, di Banda Aceh, Mas. Di sana WFH atau WFO juga ada misalnya. Udah WFO semua, Mas. Karena kita Banda Aceh, Alhamdulillah, udah kuning ya. Apa? Udah hijau. Jadi, oh, COVID ya. juga udah lumayan kurang di sini. Udah aneh hmm. ya. Udah immortal. Di COVID, misalnya ya. Insya Allah. <laughs> ya. Mas Doli, ya, seperti biasa ya, kita mau menginfokan bahwa uh, kita, ya, dua menit lagi ya, sesuai jadwal, dan memang ya biasanya rekan-rekan pada join itu ketika udah lihat foto narsum Begitu. di share, kemudian ya biasanya nunggu juga dulu nunggu slide pertama karena Begitu. saya melihat mungkin ada kecenderungan ya yang tidak mau ikut di kegiatan AT di awal itu biasanya kita menyapa nah, menyapa rekan-rekan yang sudah join jadi biar narsum itu tahu yang sudah join on time ini dari unit kerja mana saja dan malam hari ini saya mau memperkenalkan dulu Mas Doli rekan kami yang memandu kegiatan itu sebagai hostnya adalah Kak Mirda. Assalamualaikum Kak Mirda. Waalaikumsalam Bang Mumu. Selamat malam Mas Doli. Kak Mirda, Hai, Kak Mirda. ini dari dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sidoarjo, ya. Dan ada juga rekan kami, apakah sudah monitor Kak Dea? Apa Halo Kak Dea, Bang Mo. Nah, ini, 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 ini. Kalau Hai, Kak Dea, ya, halo Bang Doli. Jadi kalau kita lihat malam hari ini, ya, saya memang siapkan dua cewek ini untuk mendampingi Mas Doli pada malam ya. hari ini, jadi biar nanti suasananya jauh lebih cair. Nah, Oke, okay. yep. mungkin itu saja dan seperti biasa saya akan mempersilahkan kepada Kak Mirda untuk melakukan opening dan ya mungkin menyapa dulu rekan-rekan yang lain. Silakan Kak Mirda. Siap, terima kasih Bang Umu untuk waktunya. Izin untuk saya ambil ya. Uh, Kak Doli. Apakah suara saya terdengar ya di sana? Aman ya? Aman Mbak Mirda. Siap, aman. Tadi Bang belum screenshot saya sama an lo, Mbak Dea, ya dua bidadari ya. loh. Ini mendampingi. Sudah. <laughs> ya? Masuk ATE itu. <laughs> Siap. Terima kasih Bang Baik, izin uh, Mas Doli untuk uh, malam hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu. Ini Bapak Ibu, Sobat ATE yang malam hari ini sudah join on time luar biasa tadi sudah ada tadi yang jam 18.35 udah join luar biasa sekali saya mau sapa-sapa dulu Mas Adika udah senyum-senyum mau disapa duluan gimana nih Mas Anika kesan-pesannya tadi pertama kali join 18.35 udah di share langsung diklik nggak Mas Andika silahkan langsung diperkenalkan untuk malam hari ini dari mana dari unit kerja mana Selamat malam Mbak Mirna, aduh, tadi Mbak saya kira apa, telat makanya saya join. Oh mah baru tiga orang. Aduh, Luar Mas biasa. Doli, Mas Doli teman lancar saya dari tahun 2016. Ya nih Mas uh, Dika memang teman saya latar ini terbaik tuh di. Okay. Enggak lah. <laughs> ini mah narasumber yang nih. tepat. Oh, iya. Jadi 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 Mas Andika ini yang terbaik di Laksar ya. Berarti kita harus undang juga untuk jadi narsum di AT. Aduh, wajib Mas, wajib. Nah, wajib. Aduh, tidak tidak tidak. tidak, tidak. Terbaik nomor <laughs> akhir Mas. Dari CV-nya. <laughs> Terima kasih Mas Andika. Ya, gitu. Baik, ini yang open lagi. Saya lihat, uh, boleh saya dibantu untuk... Ada Bu Emi Panjaitan, tadi Bu Emi udah join yang kedua, Bu Emi. Dapat disapa teman-teman. Ya. Siap, Bu Emi. Selamat malam, Mbak Mirda, Bapak Ibu Selamat malam. Nah, saya dari kantor cabang Pasuruan, sebelahnya Sidoarjo. Saya Yeay. di bidang penjaminan manfaat primer. Itu aja. Terima kasih, terima kasih Bu Emi dari Pasuruan kita berpindah ke Ibu Ariani Lalang. Bu Aryani, dapat disapa untuk sobat AT malam hari ini. Uh, sepertinya beliau masih on my way, jadi belum bisa open mic dan open kamera. Uh, saya akan mencoba menyapa Pak Zaipan deh, Pak Zaipan. Ada nggak Pak Zaipan? Wah, selalu nih uh. Pak Zaipan pasti. <laughs> izin mas ananda dari lubuk linggau Sumatera Selatan terima kasih halo mas saipan ketia kalau sama pak saipan udah kenal nih mas doli nih wah belum nih mbak kebetulan ini oh, kenal di ya. pak 1, saipan ini 1. iya betul sobat ate yang paling gercep nih pak saipan juga ini setiap hari selalu ada <tuh> setia menemani ate <tuh> baik Uh, saya akan menyapa dulu satu lagi teman sobat ATE ada Pak Dedi Antoni. Pak Dedi sudah monitor. Ya, Mbak. Mbak. Sepertinya sinyalnya masih merah ya nih Pak Dedi ya. Sepertinya memang masih lemot untuk jaringannya Pak Dedi. Iya. Pak Dedi jaringannya putus-putus. Mirda lanjut dulu ya Pak Dedi. Baik, saya akan menjawab menyapa Ibu Kikin. Ibu Kikin Purwasih dari mana Bu Kikin? Bisa diperkenalkan? Halo, selamat malam. Selamat Saya malam. dari uh, KPPKC dan Pasar. Oh, temannya Mas Andika jadi berarti ya. Betul. Oke, okay, terima kasih, selamat datang. Oh, satu lagi deh, saya mau menyapa uh, Ibu Noni. Ibu Noni. Halo, saya selamat dari. Selamat malam. Iya. Halo dari uh, P4 KC Denpasar. Lu, KC Denpasar juga? Wah, sepertinya iya. ini <laughs> karena materinya backpack ya, jadi Denpasar pada join semua ini, atau karena apa ini? Sebenarnya <laughs> dari, dari Denpasar udah berapa orang? Nih? Empat orang ya, dari Denpasar. Terima kasih, Bu Noni. Sama-sama. Baik, baik. Terima kasih untuk, mungkin cukup sekian untuk uh, kita sapa-sapanya malam hari ini, karena materi di di the Expert malam hari ini di edisi 210 luar biasa sekali kita menampilkan uh, artis dari BPJS Kesehatan sendiri uh, Mas Ananda Doli ini Mas Manda Aman Ananda Doli Siregar. Saya sedikit aja mungkin akan uh, menyapa sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum dulu. Wa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat seluruh sobat ATE di manapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Malam hari ini, bersedia join, bersedia hadir dalam materi yang luar biasa tentang how to backpack overseas, easily and cheaply. Kalau dari uh, judul materinya, pasti kita semua bersemangat ya, karena udah uh, gimana sih caranya kita bepergian ke luar negeri dengan kalimat "easily, cheap, cheaply" itu. Wah, itu luar biasa! Pasti banyak sekali yang... Sobat AT ini yang semangat sekali dengan kalimat mudah dan murah, nah luar biasa. Saya sedikit aja mau menyampaikan dari CV dari beliau, Mas Manda Ananda Doli Siregar, beliau dari kantor cabang Banda Aceh, benar ya Mas Manda ya? Dari kantor ya, benar, cabang Banda Aceh, ya. ya Betul. Uh, mungkin untuk CV-nya, uh, Mas Mumu bisa ditampilkan atau teman-teman Sobat ATE bisa langsung cek di. Instagramnya Ate bahwa dari pengalamannya beliau Mas Doli sendiri bergabung di BBJS Kesehatan tahun 2016 mulai Januari pertama kali di collecting officer KCU Medan ya Mas Doli ya. Nah ini ya, udah ditampilkan sama Mas Mumu nih untuk pendidikannya sendiri uh, alumnus dari University of Sumatera Utara ya Mas Doli ya. Kemudian untuk organisasinya sendiri organisasinya luar biasa nih Mas. Doli nih, udah head of English club, HMA Februari, Wah, saya nggak akan ngomong bahasa Inggris nih, udah ada jagonya. Sudah <laughs> head of public relation, Departemen HMA Februari USU 2014, kemudian vice editor insip HMA Februari USU, dan founder Sakura Sedekahku Menjelang Raya 2016. Luar biasa sekali nih, organisasinya Mas Doli nih kita mungkin patut acungkan jempol nih karena memang pengalaman beliau sungguh-sungguh luar biasa dan terutama untuk materi pada malam hari ini mungkin saya sedikit aja nih Mas Doli sebelum Mas Doli untuk mengarahkan ke materi ada sedikit pepatah mengatakan bahwa jobs fill your pocket adventure fill your soul bahwa pekerjaan itu mengisi sakumu dan petualangan itu mengisi jiwamu. Itu benar atau enggak? Nanti berhubungan dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Doli. Atau enggak, langsung saja ya mungkin tanpa berlama-lama lagi. Waktu dan media saya serahkan kepada Mas Doli. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bam ini izin share... Nah, ini dulu, ya. Kelihatan nggak, ya, Mbak? Belum nampak, Mas Doli. Oh, belum kelihatan, ya. Udah nih, udah nampak. Bentar ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya, saya mau sapa yang saya hormatin seluruh uh, senior leader yang mungkin join malam ini. Dan juga yang saya hormati teman-teman seluruh Duta Pijak Kesehatan. Um, halo? Halo, dan suara saya tidak Lanjut. Oke. Saya juga... Uh, berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah uh, bersedia join di uh, Zoom meeting kita kali ini. Uh, karena mungkin uh, ada yang sebagian dari kita kayak kerja mungkin capek, tapi tetap uh, tetap kasih kesem apa tetap kasih waktu untuk ATE gini keren banget pokoknya. Terus uh, jadi intinya sih pada awalnya uh, Mas Masmu bilang sama saya mau nggak jadi narasumber gitu. Lah kaget kitanya. Kayak uh, apa? Lah kenapa gitu kan. Karena uh, dibilang asli expert juga expert enggak belum expert-expert kali lah kalau kata Medan ya kan. Uh, tapi kalau misalnya saya pribadi uh, jarang apa uh, sebisa mungkin tidak membilang tidak gitu karena kalau ketika kita bilang tidak itu kayak nutup kesempatan karena uh, kapan lagi itu seorang pembukuan bisa buat powerpoint gitu kan? Kira-kira dia ngapain aja selama liburan gitu kan? Nah jadi inilah dia yang saya mau saya sampaikan how to backpack overseas easily and cheaply. Tapi sebenarnya ini bukan untuk menyampaikan materi, tapi untuk sharing aja. Saya pernah uh, kemana dengan harga yang mungkin lumayan gitu, lumayan murah. Teman-teman uh, di sini mungkin ada juga banyak yang lebih uh, murah lagi. Tapi uh, yuk kita sama-sama diskusi. Nah, uh, dalam diskusi kita kali ini, kita akan bahas dua topik. Yang pertama adalah bagaimana cara gampang ke sana, dan yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi. Karena kan, sebenarnya, kalau kita mau, apa sih namanya? Kalau kita mau, uh, mau. Travel itu kita perlu komunikasi, apalagi travelnya itu bersifat backpack, jadi kita nggak pakai travel guide, guide kan? Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi uh, kita perlu sekali skill-skill yang mungkin uh, bagaimana cara uh, berkomunikasi efektif ketika sedang liburan seperti itu. Nah, cara gampangnya, yang pertama. Langkah mudah menjadi backpack itu yang pertama eh, yang pasti kita harus ini langsung ke dapurnya aja ya langsung ke dapur karena eh, yang paling penting itu adalah menentukan berapa budgetnya kita gitu. Jadi ke, dalam eh, mau jalan-jalan mau apakah itu ke luar negeri atau mungkin ke dalam negeri kita harus tahu power powernya kita sem semana gitu. Mungkin nafsunya besar tapi kalau powernya kurang tuh susah juga. Jadi tentukan dulu berapa budgetnya kita kita bisa eh, seberapa, ya kan? Nah, uh, terus Nah, selain tentukan budget uh, yang pertama itu yang paling besar dalam uh, melakukan traveling adalah akomodasi. Jadi kalau yang saya rasakan selama ini, itu akomodasi bisa lebih dari 60% dari total uh, dari total biaya yang akan dikeluarkan. Karena itu Uh, yang pertama itu tentu cari tiket pesawat promo kayak kemarin barusan ini ada yang namanya uh, ini ya Air Asia ASEAN Unlimited gitu. Jadi itu salah satu cara untuk yang dapat kemarin 1,6 juta itu good luck, semoga menyenangkan setahun ke depannya. Atau ada juga yang pakai cara-cara lama misalnya kayak nunggu jam 12.00 eh uh, untuk beli gitu. Saya sendiri sering kayak gitu. Kayak kemarin itu pernah dapat tiket pesawat ke Jepang itu PP hanya 2,5. 2,5 juta. Uh, itu benar-benar jam 12.05. Sebenarnya kalau kemarin tuh saya standby-nya jam 12.01 bisa dapat 2,2 sebenarnya per orang untuk PP dari Tokyo ke Jakarta. Uh, jadi kita benar harus dapat tiket promo dulu karena itu bisa ngekat budget banyak kali nah eh, contohnya lagi pada saat itu saya jam satuan sih dapat pada saat itu tiket ke Zurich ke Swiss itu cuma 5 juta rupiah eh, pp berarti sekitar 2,5 one way kan dan itu juga dia eh, sempat turun di Abu Dhabi jadi kita bisa enjoy Abu Dhabi juga pada saat itu eh, itu pakai Emirates dengan eh, Ya kita tahu kalau pelayanan Emirates gimana makanannya lumayan. Tiga kali dalam perjalanan dikasih snack, dikasih makanan segala macam. Itu cuma 5 juta. Uh, dan itu karena juga tadi nyari uh, tiket promo tadi. Jadi saran yang pertama dapur yang akan saya buka adalah kita harus benar-benar rajin untuk cari tiket pesawat dulu. Karena itu benar-benar akan mengkat uh, budgetnya kita. Yang kedua adalah uh, kita harus mapping kota yang akan kita tuju gitu. Misal kita mau ke Jepang atau misalnya mau ke Swiss gitu. Kita harus tahu bahwa apa-apa saja infrastruktur yang dimiliki oleh negara tujuan kita. Misal kayak yang foto saya tampilkan itu, itu ada dua foto. Yang pertama itu foto ada yang tahu ini kira-kira apa? Yang sebelah kiri. Shinkansen. Benar, ini Shinkansen. Jadi, uh, yang sebelah kanan itu juga modelnya sama kayak shinkansen yang Jepang, uh, tapi dia nggak cepat, jadi dia agak lama. Nah, jadi menariknya Jepang ini adalah mereka punya free pass. Free pass itu kita beli sekitar 2, sekian juta, dan dia bisa mengakomodir kita mau pakai JR Pass kemanapun. Pada saat itu, saya pakai JR Pass dari... Tokyo, internal Tokyo, misalnya kayak di dalam Tokyo kita mau kemana pun itu for free. Uh, selama kita udah beli yang 2 juta di depan tadi, uh, kita pakai uh, seluruh uh, jenis apa namanya, seluruh jenis uh, trennya mereka dan juga keluar kota kayak kemarin itu kita mau ke Osaka dan Kyoto for free karena kita udah beli yang uh, all pass tadi gitu. Jadi itu benar-benar mengangkat uh, biaya kita untuk uh, travel. Bayangin aja kalau misalnya kita ke Tengan misalnya sekali beli beli let's say kita akhirnya tidak pakai Shinkansen. Kita pakai pesawat. Berarti kan dari Tokyo ke Osaka kita harus ke airport dulu. Airport berapa juga biaya taksinya atau biaya kereta apinya selain ribet gitu juga pasti biayanya lebih mahal karena pakai pesawat. Toh kalau kita pakai Shinkansen itu juga cepat karena dari Tokyo ke Osaka itu kayak sekitar satu jam dua jam gitu jadi sama kira-kira kayak besar naik pesawat apalagi dari tengah kota kan dia kita startnya dari tengah kota Tokyo turunnya di tengah kota Osaka jadi bener-bener nggak -bener makan waktu ke bandara itu nah uh, jadi yang selain itu juga yang saya juga pernah ke Swiss Swiss itu juga lumayan bagus dengan uh, kereta api yang kompleks ke seluruh kota di Swiss juga for free kalau kita beli uh, all pass di depan. Kalau di Swiss kita 3 jutaan. Jadi walaupun di 3 juta di awal besar, tapi pada saat kita sampai di Swiss, itu benar-benar gampang kita mau ngapain kemana aja tuh lebih cepat dan lebih irit gitu. Nggak perlu kemana-mana bayangannya pas di Swiss itu, gara-gara saya beli free pass, saya bisa setiap hari pindah-pindah kota, di Swiss, yang pertama tuh di Zurich, ada Lauter Brunen, ada Engelberg, ada Lucerne, dan lain-lain sebagainya, itu for free dengan cuman bayar 3 juta di depan. Mungkin eh, kalau naik pesawat bakal beda ceritanya, atau ketengan beli eh, tiket kereta api juga bakal beda biayanya. Jadi kita harus tahu infrastruktur apa yang disediakan oleh si negara tujuan kita. For example yang lain, itu kayak di Italia itu di Roma, di Roma itu ternyata mereka punya sistem bus uh, yang kita bisa beli di depan all uh, all pass juga jadi uh, dan lebih murah gitu jadi kita bisa kemanapun internal Roma dengan uh, beli di depan tapi kita bisa puas gitu keliling kota Roma tapi kalau di Roma sendiri saya saranin hati-hati untuk uh, ininya ya copet soalnya di Roma banyak copet. Nah selain itu Selain uh, akomodasi tadi yang bisa saja menyedot sam 30 sampai 40% biaya liburan kita, itu juga penginapan sih. Jadi kalau uh, penginapan itu untuk teman-teman yang backpacker, mungkin kalau untuk yang travel, pakai travel guide yang mungkin lumayan mahal, kita bisa dikasih hotel ya, hotel yang mungkin sesuai dengan berapa yang kita mau paketannya. Tapi kalau untuk kita yang hmm, apa namanya? Untuk kita yang backpackeran, saya sarannya sih mendingan kita rent apartemen gitu apartemen yang bisa muat e, 5-6 orang jadi bisa sharingnya e, jauh contohnya kemarin pernah di Swiss itu kan mahal ya e, itu cuman satu orang semalam cuman dapat 300.000 karena kita bagi-bagi orangnya dengan si apartemen tadi gitu dan dia ada juga tempat masa jadi kalau untuk teman-teman yang mau masak juga gampang karena ada dapurnya dan lain-lain sebagainya. Ada ruang tamu juga untuk jadi tempat tidur. Jadi kita benar-benar, Indonesia kan udah biasa kan tidur di sofa kan. Jadi ya udah. Yang penting kuat-kuatin uh, ini aja. Apa namanya? Backbone kita. Selanjutnya untuk single traveler boleh juga cari hotel tabung dan juga uh, cari dorm. Cuman mungkin after covid uh, untuk yang hotel dorm itu nggak direkomendasi ini ya karena bahaya kan bisa tertular covid. Nah jadi uh, next selanjutnya adalah bagaimana cara me mendapat visa gitu. Mungkin ini kira-kira uh, gambaran besar ketika kita mau mendapatkan visa. Tapi untuk visa sendiri akan berbeda di setiap domisili kita. Kayak misalnya uh, terutama untuk yang di luar Jakarta ya, mungkin akan lebih susah gitu. Karena kita uh, jarang ada yang uh, misi konjemnya atau kudubesnya di masing-masing kota. Tapi kalau orang Jakarta mungkin lebih gampang. Ini kira-kira gambaran visa general yang pernah saya uh, coba. Waduh, pernah saya coba. Yang pertama itu uh, setelah tadi kita tentukan uh, setelah kita dapat tiket pesawat yang uh, promo dan kita bisa gambar kira-kira si negara ini punya apa di, yang bisa membantu kita selama akomodasi dan hotel-hotelnya di mana aja. Uh, jadi pada saat mengapply visa pasti petugas visa sangat mendetail kira-kira kita mau apa dan mau ngapain di negara mereka. Karena banyak negara yang curiga gitu. Kita bisa jadi kayak imigran gelap, atau mungkin ingin cari kerja di negaranya. Jadi kalau kita memang tujuannya adalah visa untuk jalan-jalan, bisa mungkin pastikan bahwa kita memang uh, tahu kita mau ngapain di negara tersebut. Jadi yang pertama itu buat gambaran bayangan itinerary uh, yang mau kita jadikan... Uh, alasan pergi ke negara atau kota tersebut gitu. Jadi itu fungsinya untuk meyakinkan e, kedubes atau konjen setempat. Walaupun sebenarnya kita belum fixkan kan sama teman-teman kita, tapi pastikan kita tahu apa kira-kira e, kita mau kemana dan mau ngapain di negara tersebut. Ketika ditanya juga kita lantang jawabnya gitu. Nah yang kedua itu e, yang pasti wajib adalah tiket PP. Itu wajib tiket PP karena Uh, negara tertentu tidak akan mengakses visa kita kalau kita hanya one way gitu, jadi kita nggak tahu pulangnya kapan, jadi uh, itu akan mempermudah administrasi visa kita kalau kita udah punya uh, tiket PP, makanya di awal tadi saya kan bilang cari dulu nih, kira-kira uh, uh, pesawat apa yang lagi uh, promo gitu Selanjutnya, itu membuking hotel room sesuai itinerary yang udah kita buat gambarannya. Misalnya gini, kita mau ke Jepang, gitu kan. Kita punya dua hari ke Tokyo, dua hari ke Osaka, dua hari ke Kyoto. Nah, jadi di situ kita harus sudah ngebuking hotel yang di kota-kota tersebut sesuai dengan itinerary bayangan yang kita buat, gitu. Jadi, itu hanya bersifat bayangan. Jadi, kalau saran saya, ini dapur kali sebenarnya kalau mau dibilang beli aja yang bisa bayar di tempat. Jadi kita bisa cancel. Jadi dia tidak kita lunasin langsung. Uh, dia bayar di tempat. Jadi kalau kita ada perubahan itinerary kita bisa langsung cancel. Tapi pada saat kita mau meng-apply visa, uh, berkas kita sudah lengkap dengan hotel yang sudah di booking. Jadi uh, pihak kedubes atau konjen yakin bahwa oh mereka sudah punya tempat nih untuk uh, untuk tidur gitu tidak di pinggir jalan. Terus yang ke selanjutnya asuransi perjalanan. Ini salah satu yang paling penting juga. Jadi kalau saya sih biasanya pakai AXA Mandiri, bukan mempromosi, tapi kalau untuk teman-teman yang lain ada yang lebih bagus lagi silahkan. Tapi ini sangat penting untuk menentukan apakah visa kita ditolak atau tidak karena ternyata eh, mereka negara-negara itu tidak mau ber, mengambil resiko bila kita kenapa-kenapa di sana. Jadi kalau kita sudah punya asuransi perjalanan yang dengan coveran lumayan tinggi, biasanya suatu negara akan dengan gampang memberikan visa kepada kita. Kayak kemarin di Schengen sendiri juga agak ketat. Schengen tuh di Eropa kan agak ketat, tapi uh, alhamdulillahnya lolos. Padahal saya juga nge sendirian, bukan pakai tour guide. Jadi cukup puas karena kita yang nge sendiri, tapi diterima walaupun agak ribet pada saat itu. Karena saya di Banda Aceh. Terus selanjutnya di administrasi visa lain kayak wawancara. Ketika pada saat wawancara mungkin kita bisa lebih pasti jawabnya apa. Jadi kalau bisa itu dari hafal di luar kepala gitu kan. Terus uh, termasuk plan A, PNB nya juga. Terus isi formulir. Isi formulir itu ribet karena uh, formulirnya aneh-aneh gitu di gitu. Jadi harus lebih hati-hati dan menjawab dengan serius. Karena kalau misalnya formulir diisi dengan kurang, mungkin kayak kita lah kalau kita juga isi formulirnya salah-salah juga uh, pasti kita juga akan mengkonfirmasi ulang jadi untuk menghindari konfirmasi ulang yang akan memakan waktu tadi kita harus memastikan pengisian formulir secara benar jadi jangan di kayak disepelekan gitu selanjutnya rekening bank pastikan juga uh, rekening bank yang dicetak itu liquid lalu juga surat rekomendasi dari atasan biasanya dari bidang umum sih kalau saya dan uh, Biasanya di ACC, kalau kita sudah membuat seperti ini, gitu. Jadi, kalau teman-teman boleh di-print screen juga boleh. Kira-kira uh, ini uh, visa secara general yang pernah saya coba apply. Nah, selanjutnya, itu. Plan and action. Tadi kan kita uh, ini ceritanya kita visanya udah diterima gitu. Nah setelah visa diterima, kita kan udah mulai susun uh, itinerary sebenarnya, bukan itinerary bayangan untuk kita apply tadi gitu. Nah jadi itinerary tadi itu juga di, itinerary fix ini juga disesuaikan dengan tiket pesawat yang sudah rilis. Jadi biasanya untuk menentukan itinerary fix ini, saya menggunakan aplikasi Omio. Jadi teman-teman juga boleh download aplikasi Omio. Tujuannya apa? Tujuan Omio ini kita bisa compare kira-kira pakai uh, apa tiket dengan harga termurah misalnya naik bus dari naik bus dari kota A ke kota B. Kita bisa compare bus-bus apa yang kira-kira paling murah gitu. Uh, contohnya lagi itu tiket pesawat juga pernah kita compare pakai itu bisa, terus bus juga bisa uh, juga kereta api. Nah, untuk per penginapan, saya juga rekomendasiin aplikasi Airbnb, karena Airbnb itu sifatnya biasanya apartemen, jadi bisa sharing tempat, bukan kayak hotel gitu kan. Nah, itu uh, setelah kita susun itinerary fix, sebenarnya kita rilis lah tuh tiket-tiket yang kita sudah tentukan, misalnya yang paling murah kita pakai bus apa, kita paling murah pakai uh, pesawat apa antar kota di sana. Uh, kita biasanya ingin tahu kan apa-apa aja yang mau kita lakukan di kota tersebut. Nah biasanya saya pada saat ingin itinerary fix itu mencari tahu ke Trip Advisor. Nah Trip Advisor itu biasanya nge, nge apa sih ngelis tempat-tempat yang paling sering dijumpai, did didatengin dan paling seru di kota tersebut gitu. Jadi Trip Advisor walaupun bisa ngasih insight sama kita, kita mau kemana ya di kota itu gitu. Nah uh, setelah susun itinerary fix itu kan plan. Pada saat action kita juga butuh aplikasi lain nih namanya Visit A City. mungkin teman-teman bisa download juga kalau pengen uh, coba lihat di Visit A City ini kita bisa lihat tempat-tempat menarik yang wajib kita kunjungin di terdekat dari penginapan kita atau tempat kita stay misal uh, kita stay di Ginza gitu kan di Ginza itu dia bisa tahu di dekat kita ada kastil apa terus ada tempat perbelanjaan apa dan kira-kira jalannya pakai bus berapa menit jalan kaki berapa menit Uh, siapa duluan yang dapat gitu-gitu. Jadi uh, bener benar-benar membantu sekali lah kalau pakai visit City ini. Jadi uh, ini salah satu aplikasi yang sangat membantu untuk traveler yang backpacker karena kalau tarik tour guide pasti kan dia sudah dipastikan ya dari Medan eh, dari kota dari dari kota kita mana itu ditentuin uh, kita bakal ke sini tanggal segitu bakal ke sini tapi kalau kita backpacker kita benar-benar menentukan kira-kira kita mau kemana dan kapan gitu. Jadi, visit ICT sangat membantu saya pribadi dalam menentukan di hari itu kita mau kemana dan uh, naik apa gitu. Terus, uh, untuk yang kalau teman-teman sudah beli all day pass card tadi, saya sudah beli Shinkansen atau mungkin untuk uh, tren di Swiss atau di mana, uh, uh, saya biasanya pakai World Transit Map. World Trans Transit Map itu dia memberitahu kira-kira kalau kita mau kemana, kita naik line yang mana naik yang warna apa naik nomor berapa dia benar-benar memberitahu kita biar nggak kesesat jadi kita tentukan tuh uh, uh, apa namanya di mana kita mau kita dari mana dan mau kemana jadi uh, world transit map itu sangat membantu terutama kayak negara-negara yang sudah advance kayak Jepang atau uh, dan kota-kota lain yang sudah ada MRT-nya biasanya sangat membantu kita nah selain itu saya juga uh, pada saat di tempat, pada saat action itu ada dua yang paling dibutuhkan. Yang pertama itu stamina, karena kita bakal jalan terus kan. Kalau backpacker itu beda sama target yang mungkin sudah disewakan bus, sudah ditentukan kita mau kemana. Kita selain berpikir juga harus uh, berjalan. Biasanya kalau uh, apa? backpacker itu sedihnya bahkan kita kalau dari stasiun satu ke stasiun yang lain tuh harus buru-buru. Kira-kira kapan kereta api ini bakal apa? Jadi benar-benar seru banget. Jadi biasanya kita harus ada tetap stamina on fire. Biasanya kalau trip dari, dari saya adalah tahu sedia indomie di kantong. Jadi kalau kenapa kenapa kita bisa makan tuh dan yang sesuai dengan selera kita. Jadi indomie juga kan nggak ribet ya, sesuai dengan ukuran kantong gitu. Selain itu juga rendang. Jadi kalau biasanya kalau kita capek kita butuh yang asupan kayak daging atau apa gitu. Jadi kita uh, tetap standby di 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 tangan atau di tas uh, yang namanya indomie atau uh, rendang. Biasanya juga untuk yang butuh yang manis manis. Uh, Standby Silver Queen juga oke. Okay. Nah selanjutnya kan kita pasti pengen pamer kan kita kemana-mana aja itu wajar lah. Namanya kita juga uh, udah jauh-jauh traveling. Nah jadi kita harus pastikan bahwa kuota kita ada gitu. Kuota kita ada. Kalau saya sendiri paling suka pakai Java Mivi, karena kalau pakai uh, paket roaming data dari uh, Telkomsel itu mahal kali. Jadi bisa jadi ratusan ribu dalam uh, waktu semi. Uh, biasanya saya kalau berangkat kan dua mingguan ya, dua minggu sampai tiga minggu. Uh, jadi itu pasti mahal kali kalau pakai telkomsel. Biasanya saya pakai Java Mifi. Itu sering uh, ada tuh di Soekarno Hatta kalau mau beli. Nah, selanjutnya adalah uh, how to communicate there. Jadi kayak kadang-kadang uh, dimanapun kita. Kita akan sangat terbantu kalau kita bisa pakai bahasa internasional, kan? Bahasa internasional, jadi menariknya lagi, even kalau kita ke Jepang yang jarang sekali orang bisa bahasa Inggris, uh, mereka dikit-dikit bisa gitu. Kalau kita bilang, "Where is the train station?" Gitu, mereka pasti bisa ngerti, "Oh, train station tuh di sana bisa ditunjukin walaupun mereka nggak ngerti bahasa Inggrisnya gimana." Tapi minimal kita harus tahu, apa uh, bahasa Inggris basic gitu, minimal. Ketika kita mau menunjukkan mereka sesuai dengan uh, Google Translate-nya kita gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara simple. Nah jadi di sini saya mau share kira-kira bahasa Inggris apa yang biasanya saya pakai. Saya juga uh, tapi ini bukan untuk ini ya, uh, bukan untuk kayak untuk IELTS atau TOEFL bukan. Tapi ini cuma untuk bahasa-bahasa uh, di sehari-hari aja. Biasanya pakai uh, simple present tense ya kan. Misalnya. I want to order uh, donut gitu. Jadi kan dia uh, bahasa biasa gitu. Saya mau order donut. I want to order donut. Jadi kita bisa tahu uh, ngomong apa nih sama si pelayan-pelayan atau siapa yang kita jumpain di selama perjalanan. Yang kedua itu simple past tense itu kita memberitahu apa yang terjadi sama kita. Biasanya kalau kita minta tolong kayak gini. I lost my wallet kan? Saya kehilangan uh, dompet saya gitu. Jadi saya uh, kita kasih tahu apa yang terjadi sama kita kepada orang-orang sekitar kita kayak kemarin saya kehilangan apa namanya uh, hands free Alhamdulillah ya kembali kalau kita tanya sama si petugas di stasiun pada saat itu jadi yang penting kita bisa berkomunikasi aja nggak mesti benar bahasa Inggrisnya eh, yang penting sama-sama uh, ngerti ya udah gitu. terus juga ini ada uh, simple future tense uh, kayak pengen ngasih tahu I will go to station train gitu Uh, where can I get it? Gitu. Pokoknya bahasa Inggrisnya sih santai aja. Yang penting kita tahu bahwa kita mau kemana. Gitu. Uh, jadi itu biasanya sering dipakai simple future tense untuk memberitahu kita akan kemana atau kita mau apa uh, akan mau apa. Gitu. Nah, jadi kita menguasai 5 W 1 H jadi bisa lebih gampang ngomongnya. Terus kita uh, harus tahu lah kira-kira Mr-nya apa do does did, will do dan lain, -lain sebagainya. Dan yang paling penting itu adalah yang ini simple vocab caps dan phrase jadi kalau kita orang muslim biasanya no pork no lard kalau misalnya makanan kita khawatir tuh ada babi apa gimana biasanya saya bilang e this no pork no lard right gitu kalau misalnya kita mau bilang kalau itu nggak pakai babi itu nggak pakai minyak babi gitu kalau saya pribadi kan muslim kan jadi saya pastikan bahwa makanan yang saya makan itu tidak mengandung uh, yang non halal terus uh, saya juga pelajarin uh, bah kata-kata yang mungkin sangat dekat dengan uh, traveling kayak misalnya station, terus ada hmm, airplane, terus tiket, terus uh, ada train depart dan lain-lain sebagainya kata-kata yang mungkin akan sering kita dengar, uh, yang akan sering kita jumpai selama perjalanan. Jadi kalau kenapa-kenapa kita bisa tahu nih, kita bisa ngomong sama orang, -orang sekitar, gitu. Terus uh, tanya juga where is the, kita tahu kayak mana nanya lokasi juga kita bisa tahu dan bagaimana jarak tempuh dan segala macam. Jadi ada beberapa phrase yang kita mungkin akan sering perlu gitu. Nah, saran lagi biar orang eh, mungkin apalagi orang Medan ya yang kadang-kadang eh, bahasanya agak kasar. Kalau bisa tambahkan would you please. Jadi eh, maksudnya kita minta tolong sama orang, jadi kita biasanya uh, mereka akan lebih responsifnya positif. Kalau kita bilang "will you please, will you please show me the direction to train station", gitu, jadi mereka bakal... Uh, oh, jadi mereka lebih antusias memberitahunya karena kita minta tolongnya secara sopan. Jadi, uh, itu kata sakti sih, "will you please," uh, bagi teman-teman yang pingin backpacking, yang mungkin akan langsung ngomong sama orang-orang sekitar kita yang kita nggak tahu moodnya gimana uh, level level sopan santunnya bagaimana. World Cup itu akan sangat sangat membantu kita dalam uh, berkomunikasi dengan orang-orang sekitar pada saat kita perlu orang gitu. Next, yeah, jadi bagi saya pribadi saya sangat suka ke tempat baru. Gak cuma luar negeri sih. Jadi uh, di Indonesia juga saya sangat suka untuk tem ke tempat-tempat tempat yang benar-benar sangat baru dengan budaya yang akan sangat berbeda dengan kita, dengan dialek yang akan sangat berbeda dengan kita pula, karena uh, itu akan menempah kita menjadi dua poin tadi, be brave dan be confident. Jadi uh, selamat traveling. Mungkin uh, banyak yang bilang biaya liburan itu mahal. Padahal kalau saya rasa sih semakin saya traveling, saya merasa makin kaya, kayak karena saya tahu banyak hal, saya rasakan banyak hal, saya mengalami banyak hal juga. Uh, misal, saya ke kota, satu kota yang dengan kebudayaan yang benar-benar akan berbeda dari yang saya selama ini jalani. Saya bakal lebih toleransi, saya bakal lebih uh, bisa mengerti bahwa kita hidup di dunia ini itu ber beraneka ragam, gitu, beraneka ragam, dan dengan pola pikir yang berbeda-beda. Misal, kalau kita ke Kyoto, itu orangnya bakal quiet sekali, bakal diem sekali kayak ini, kenapa ya orang kok pada diem gitu, tapi... Aku, ya, uh, saya yang biasanya ribut, ketika di situ kita harus berusaha toleransi bahwa ini di mana langit, uh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus sebisa mungkin lebih dia, lebih konten dengan apa yang kita punya pada saat itu. Jadi uh, berusaha lebih toleransi. Jadi ketika saya makin saya traveling, bukan makin besar biaya yang akan keluar, tapi malah saya merasa makin kaya. Selain itu, ini ada beberapa skill yang bisa kita upgrade sekali ketika traveling, terutama backpacker. Karena saya nggak tahu sih uh, gimana sama tour guide, karena saya nggak pernah. Saya selalu backpacker. Uh, saya selalu jalannya sendiri gitu. Tapi ketika saya backpacking ini, uh, saya sangat merasa tujuh poin ini yang paling uh, bisa saya upgrade. Yang pertama, time management. Time management itu sangat diperlukan dan akan otomatis terupgrade bagi kita para backpacker. Karena kita nggak punya kita nggak punya uh, travel guide yang bakal Me, me, menentukan kita mau kemana, kapan dan di mana. Jadi kita harus menentukan sendiri. Time management ini menentukan juga kita kapan bangun, kita mau ke stasiun jam berapa biar gak ketinggalan. Dan ini akan sangat membantu kita di karir kita, kayak misalnya kita mau kerjain apa dulu, uh, setelah ngerjain ini kita mau ngapain. Jadi benar-benar akan sangat uh, relate related lah sama kerjaan kita sehari-hari yang kedua adalah communication skill bagaimana cara kita bisa berkomunikasi untuk menyampaikan apa yang kita mau kepentingan kita terhadap orang yang benar-benar baru kita lihat gitu dan bagaimana cara kita bisa memastikan mereka bisa berkomunikasi dengan kita jadi kayak tadi saya bilang kalau sejago apapun kita bahasa Inggris ketika kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita tahu mau bilang kepada orang itu bakal sia-siakan. Jadi communication skill kita pasti akan sangat terupgrade karena kita akan bertemu orang baru di sana. Bagaimana cara kita bisa memastikan apa yang kita mau uh, dapat gitu. Jadi dengan cara communication skill tadi. Yang ketiga itu visualization. Visualization itu uh, selama backpacker yang saya rasa saya bisa lebih tahu misalnya oh jalan ini tuh tadi sini gitu. Uh, jadi kita bisa mengupgrade. Bagaimana cara kita memvisualisasi semua, uh, visualisasi kayak misalnya melihat peta, melihat tanda-tanda jalan, tanda-tanda uh, di perjalanan bagaimana setelah ini kita dapat apa gitu. Jadi uh, sangat membantu kita ketika kerja juga kan kita butuh visualization, kayak mana cara uh, membuat pekerjaan lebih bisa lebih menarik lagi dan kita ingat apa yang mau kita kerjakan. Tentu saja timur, kalau kita backpackingnya itu rame-rame, kita pasti akan sangat perlu timur. Uh, karena siapa yang masak, siapa yang uh, siapa yang ingatin waktu ini untuk ini, jadi ada yang megang duit, ada yang megang map, ada yang megang apa. Jadi benar-benar kita bakal begitu foksi uh, selama perjalanan. Tapi untuk sendirian sendiri, saya belum pernah uh, single traveling. Tapi kalau selama yang saya tahu, selama saya backpacking, itu sangat bagus ya. Jadi kita bisa percaya orang juga, bagaimana saya akan percaya kita kepada orang. Dan paling adalah organization and planning, bagaimana kita bagaimana cara kita mengorganize dan memplan itu dari mulai budget kita mau kemana, kita mau naik apa, semuanya kan kita organize dan kita plan. Dan kita harus stick to the plan setelah kita plan sesuatu itu harus kita jalanin dan harus tercapai target yang kita mau buat. Dan itu mungkin related kali lah sama kita yang orang BPJS yang benar-benar on target kan. Jadi ketika kita buat planning di depan tadi misalnya di hari pertama saya mau ke sini, saya mau ke sini. Di sana sebagai backpacker itu harus benar-benar stick To the plan gitu, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan plan itu, bakal ada biaya tambahan, atau akan akan ada kejadian-kejadian yang akan tidak bisa kita pastikan gitu, uh, akan ada kejadian tiba-tiba yang akan terjadi. Dan the most important thing adalah adaptability. Uh, bagaimana cara kita bisa beradaptasi terhadap hal-hal baru, misalnya kayak kalau kita mm, keluar, ke, uh, keluar atau kemana, mungkin akan ada yang... Uh, be beda cuaca atau mungkin akan berbeda cara pola pikir dengan orang-orang sekitar kayak tadi di Kyoto kok orangnya kok diem diam ya gitu kan jadi mungkin kita akan lebih mengerti bahwa di, di, kita tuh nggak sendirian kita tuh uh, hidup di dunia ini dengan berbagai macam bentuk dan dengan pola pikir yang berbeda-beda cara-cara hidup yang berbeda jadi uh, kita akan lebih toleransi setelah kita uh, setelah kita travel backpacking tadi Oke, okay. uh, selanjutnya ini, Mas Mumu, kita bisa Q&A kali ya. Bisa, Mas Doli, nanti di uh, materinya diselesaikan dulu, terus kemudian akan okay, ya okay, jawab. Oke, okay, oke, okay. okay, okay, siap-siap. Nah, selain itu, karena kita uh, mungkin sekarang lagi pandemi ya, sekarang, sekarang lagi pandemi, jadi selama dua tahun terakhir uh, saya sudah nggak pernah lagi keluar keluar nggak pernah coba nggak berani coba-coba juga karena takut ya takut sama covid tapi eh, untuk me, apa namanya untuk menyukseskan eh, program pemerintah dalam bentuk wisata biasanya saya pergi ke daerah-daerah sekitar saya gitu dekat-dekat nah di sini saya mau pamer juga nih tempat kerja saya visit Nanggro Aceh 2021 di sini ada ada lima foto eh, enam foto yang pertama itu ada pantai yang ternyata saya pernah ke Labuan Bajo ya saya pernah ke Labuan Bajo jadi ternyata di, di Aceh itu ada pantai yang mirip sekali dengan Labuan Bajo Pink Beach nah eh, ya Pink Beach namanya Lok Matai jadi kalau teman-teman pengen ke Aceh itu ternyata ada tapi memang harus ada effort tuh kayak eh, jalan satu jam nah itu yang kiri atas itu mirip banget pantainya sama eh, Pink Beach di Labuan Bajo. Nah selanjutnya itu kayak ala-ala ubud itu yang di tengah itu uh, di daerah Ketapang itu dia benar-benar sawah semua. Terus di belakangnya ada uh, gunung. Jadi uh, di sini saya benar-benar harus mengekspor tempat-tempat baru di daerah kerja saya kan. Uh, jadi uh, bagi teman-teman yang mungkin bingung mau kemana bolehlah ke Aceh. Terus uh, selanjutnya di sebelah kanan uh, siapa yang nggak tahu ya ada Masjid Raya yang terkenal sekali gara-gara uh, apa yang kemarin ada tsunami terus kan uh, masjidnya aman-aman saja nah ini masjid raya kebanggaan uh, kita di Aceh selanjutnya di kiri bawah itu ada pantai di Sabang itu pantai di Sabang kira-kira seperti itu miripnya uh, oke okay lah ya maksudnya uh, salah satu yang terbaik yang kita banggakan di uh, Aceh itu Sabang selanjutnya itu yang banyak sapi-sapinya, itu di lo Nga. menariknya. Di lo itu banyak sapi-sapi, banyak uh, lembu. Jadi, kita bisa sambil uh, kenalan sama sapi kalau mau berenang di situ. Nah, yang terakhir itu di paling kanan bawah, itu di Takengon, itu di atas Gunung Takengon. Itu saya minum kopi, itu I think the best coffee uh, yang pernah saya rasa. Uh, di Takengon itu kan dingin ya, jadi uh, oke okay banget kalau minum kopi. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin bingung mau kemana, boleh ke Aceh karena Aceh uh, sangat menarik uh, untuk dari uh, sisi ininya ya wisata alamnya. Apalagi kan lagi COVID, jadi susah keluar negeri. Uh, yang tadi saya sampaikan itu untuk planning kita aja setelah after COVID kita mau kemana. Gitu. Nah, uh, yang terakhir tuh terima kasih saya sampaikan terima kasih kepada tim ATE yang sudah Uh, mempercayakan saya menjadi penaruh sumber. Terus saya juga mau disclaimer tadi foto tadi itu semua uh, saya ambil dari iPhone 7 Plus. Jadi bukan dari Google. Itu memang saya foto sendiri. Itu, itu aja sih uh, Mas Mumu. Kalau kita mau sharing atau mungkin ada yang tadi uh, ada yang mau ngasih masukan lain, boleh langsung di sini. Mbak Mirda. Saya kembalikan ke Mbak Mirda. Ya, terima kasih Brick applause nih buat Mas Doli, materinya luar biasa sekali di penutup materinya sesinya malam hari ini ditutup dengan welcome to Aceh. Diajak kan diajak nih kita semuanya untuk datang ke Aceh karena memang benar meskipun di luar negeri cukup bagus, luar bisa bagus tapi Indonesia enggak kalah pesonanya. Enggak usah jauh-jauh karena sekarang Covid kita ke luar negeri itu masih dibatasin dan enggak bisa ya Mas Doli ya, benar ya. Jadi langsung saja visit nang Bro Aceh 2021 langsung dikontak tuh nomornya Mas Doli itu Langsung siap tuh. Bisa kan nanti khusus nih Duta BBJS kesehatan. Langsung ramai tuh Mas Doli bisa jadi guide itu untuk langsung dihubungi kalau kita pergi ke Aceh. Terima kasih luar biasa sekali mantap untuk materinya malam hari ini Mas Doli. Uh, saya sebelum uh, melanjutkan acara pada malam hari ini saya mau menyapa dulu, ada Bapak Ibu Leader kita yang malam hari ini sudah join di ATE edisi 210. Terima kasih, saya mau menyapa dulu, ada Pak Mulyo, Bapak. Terima kasih ya, Bapak, udah join. Mungkin Bapak masih belum masuk. Tadi udah masuk nih, Bapak nih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Leader lain yang juga malam ini bersedia join gabung di. ATE malam hari ini dan juga kami menyampaikan, menyapa juga untuk sobat-sobat ATE yang live youtube nih, terima kasih nanti jika ada pertanyaan untuk sobat-sobat ATE yang sedang live youtube bisa langsung di kolom chat atau mungkin yang, biasanya yang live di youtube itu juga kenal nih dengan narasumber bisa langsung di japri dan untuk malam hari ini selanjutnya kita akan tanya jawab sebelum tanya jawab Uh, Mas Doli boleh dibantu untuk uh, stop share dulu? Uh -uh. Oh boleh boleh boleh. Ya. Uh -uh. Seperti kita kita ketahui bersama untuk tatip uh, webinar malam hari ini, yang pertama kami utamakan untuk Bapak Ibu sekalian yang raise hand langsung berkomunikasi dengan uh, narasumber dengan Mas Doli malam hari ini. Kemudian bagi yang malu-malu nggak -malu, apa-apa nih langsung di chat di kolom chat bisa di kolom chat yang di Zoom atau di Japri ke Mirda atau ke host kita, Mbak Dea. Silakan, ada pertanyaan mungkin atau sharing-sharing, terutama Bapak-Ibu sekalian yang sukanya sudah berpetualang ke luar negeri atau hanya di Indonesia saja, mau menyampaikan unek-uneknya, bisa langsung disampaikan atau ada yang resen. Oh, itu ada yang sudah bertanya itu, Mas Doli di kolom chat. di kolom chat sudah ada yang bertanya. Uh, itu ya yang. Ah, Tuh, ada dari Pak Samsudin Bakri. Selamat malam, izin bertanya Mas, dari sekian negara yang dikunjungi menurut Mas Doli negara mana yang paling menarik untuk dikunjungi? Dan kenapa? Nah, langsung dijawab aja deh Mas Doli. Sambil yeah. menunggu ini teman-teman yang masih malu-malu nih padahal malam hari ini yang join banyak loh. Ada 73. Tapi mungkin masih pada malu-malu. Dibantu untuk yeah. jawab dulu untuk pertanyaan pertama silakan Mas Doli. Mbak Mirda kalau untuk ditanya negara mana yang paling negara ya spesifik ya negara. Ah negara. Mau negara yang paling diingat dan yang paling akan uh, paling suka gitu ya paling menarik itu Jepang karena Jepang itu uh, ini ya kayak childhood dream lah kalau bahasanya kita gitu kayak uh, apa ya? mimpi anak-anak, kayak mana kita sampai di sana itu ih kayak di komik kayak gitu dan dengan berbagai macam di Jepang itu kan macam-macam budaya juga dan budayanya walaupun sebenarnya negara jauh tapi terasa dekat karena saya sendiri baca komik kan jadi ketika sampai Jepang itu lah ini mirip sama yang di sini ini mirip sama yang di sini. jadi benar-benar kayak masa-masa kecil di Jepang itu sendiri ini Gunung Fuji ini dan Uh, kayak misalnya cerita-cerita zaman dulu yang karena sin paling cepat, saya saking ngoraknya ya pada saat itu saya download aplikasi untuk menghitung berapa kilometer per jam saya saat itu gitu. Nah jadi itu itu nggak uh, tahu apa enggak ya, tapi saya sampai ngetes kayak gitu gitu. Saya ngetes oh bener kayak segini gitu. tiga ratusan kilometer per jam. Jepang ya berarti ya jawabannya ya. ya. Wah. Dan akan jepang. sangat ingin kembali <laughs> lagi. Iya nih, kalau lihat dari foto-fotonya juga. Oh iya, tadi kami sudah uh, coba tadi yang di Instagramnya Mas Doli kita udah coba add ya. Kayaknya kami belum uh, di, di approve nih, <laughs> belum di admin, oh, gitu. belum jadi pertemanan. Kita mau coba cek-cek foto-fotonya Mas Doli tadi. Oh gitu ya, yeah, yeah. nanti di nah, Mungkin kayaknya sih banyak deh di sana Jepang, foto Jepang paling banyak kayaknya. Iya <laughs> <laughs> yeah, sih, pokoknya Jepang lah yang paling negara yang paling menarik untuk yang akan ingin kembali-kembali lagi tuh Jepang. Jepang ya, oke. Okay. Mungkin di Indonesia ada nggak yang mirip-mirip dengan Jepang? Apalagi ini kayaknya tempat wisata juga banyak yang menyerupai Jepang di Indonesia. Ada nggak yang menurut Mas Doli kira-kira hampir menyerupai Jepang? Kalau menurut saya sih, Mbak Mirda ya, sebenarnya masing-masing lokasi dan destinasi wisata itu punya keunikan masing-masing. Bahkan ada. saya juga sempat sempat menyayangkan kalau ada tempat wisata yang terlalu meniru tempat lain karena sebenarnya ah. punya potensi sendiri kan ada kan. kayak di Eropa-Eropain atau apa gitu kan ya. sebenarnya uh, itu agak menyedihkan gitu jadi uh, tapi nggak apa-apa mungkin itu caranya untuk ngatrek uh, ini ya ngatrek eh uh, uh, pengunjung gitu cuman kalau untuk di Indonesia uh, yang mirip-mirip kayak Jepang kayaknya ya apa ya Jakarta lah kali oh gitu ya Jakarta ya, ya malah mirip ya Maksudnya bukan mirip sih, maksudnya kalau misalnya Jepang itu kan kita uh, ini ya uh, teknologi paling advance itu ya. Kita lihat teknologi, kita lihat mainan, kita lihat uh, apa ya uh, sesuatu yang maju. Nah Indonesia kan mungkin yang paling maju ya Jakarta. Ha -ha. Jadi kalau dilihat yang mirip-mirip Jepang kayaknya nggak ada sih. Tapi kalau dicari advance-nya dari Jakarta, Jakarta okay lah. Jakarta, oke lah senang nih orang Jakarta nih, bisa main sama cepak sama Madoli nih luar biasa. Karena sama-sama terkenal -sama tadi Mbak. Miripnya tidak nggak mirip. Nggak mirip, mirip. Ya, mirip. mirip. Hampir gak lah. <laughs> Banyak jauh. <laughs> Baik, makasih Mas Doli. Ini teman-teman nih, Sobat At ini gimana nih? Malam ini adakah yang mau resen? Lo malam ini luar biasa loh. Yang yang resen nanti uh, dapat hadiah khusus nih dari Mas Mumu. Hadiahnya apa? Langsung di fotoin nih, print screen besar-besar terpampang nyata di grup ate ada nggak nih bapak ibu sekalian yang mau uh... nah ini ada langsung dua nih uh, dari yang pertama nih dari mas andika pinastika langsung aja di open kamera kalau bisa langsung open mic-nya mas andika disilakan. Selamat malam mas doli apa kabar mas baik alhamdulillah ya. saya juga followernya mas doli di instagram saya lihat Postingannya keren-keren terus, tiap Waktu kadang repostnya tuh bikin jadi orang pengen. Nah, saya kan oh, ini kan kasih. termasuk mungkin orang yang jarang keluar negeri nih, Mas. Nah, maksudnya mungkin bisa diceritain sih, bagaimana sih ke pengurusan visa secara detail? Apakah kita bisa lewat online atau kita harus apa kemana di dinas ke, apa, imigrasi atau bagaimana, kan saya pun juga belum pernah sama sekali untuk berpergian ke luar negeri. Terus untuk budget visa yang paling mahal biasanya itu pas pergi kemana ya? Hmm, itu aja sih. Oke. Okay. Terus kemudian untuk cat apa? Untuk kendala pencarian makanan seperti kayak kita yang Muslim ini apakah ada kesusahan atau bagaimana? Bagaimana untuk menyiasati cari makanan yang masih aman bagi kita dan apa bagaimana cara kita bisa mengerti dan memahami apa rute-rute yang ada di tempat wisata kita apakah ada aplikasi tertentu yang membantu Mas Doli untuk dalam pergi berjalan-jalan ke suatu negara itu terima kasih langsung dijawab ya Mas Doli oh, ya itu. pertanyaannya e, mas dengan itu. Mas Andika Oke, yang pertama itu tadi masalah ini ya, mau masalah apply visa itu kalau untuk masalah apply visa memang masing-masing uh, negara itu punya uh, ini ya, kebijakan masing-masing. Kayak misalnya untuk ke Turki itu mungkin dulu ya, dulu mungkin sekarang udah banyak berubah. Kalau dulu itu uh, visa on arrival. Jadi ketika kita mau datang ke situ, kita langsung bayar di airportnya mereka, langsung bisa lewat. Kayak di Hong Kong juga gitu atau bahkan kalau misalnya kita mau ke Bangkok atau mau ke Kuala Lumpur bahkan itu nggak perlu pakai visa cuman nunjukin uh, paspor aja gitu kan uh, ada juga ya mungkin kalau untuk visa yang diurus duluan itu uh, kayak kita mau ke negara-negara Eropa atau mungkin ke negara-negara Asia Timur nah itu kan kita harus buat uh, visa apa mau buat visa dulu tuh karena belum free visa kak uh, free visa tapi untuk uh, pengurusan tadi juga masing-masing negara juga beda-beda, terutama ada negara yang agak strik, ada yang negara yang mungkin gampang kayak Jepang itu termasuk yang gampang dan dengan yang murah juga karena Jepang kalau salah cuma 350 ribu dengan cuman isi formulir, dikit-dikit wawancara, tanpa uh, juga dikit-dikit uh, ini enggak nggak seribet pas mau ke Eropa gitu, uh, gampang, bentar juga langsung selesai. Sedangkan kalau kalau di beberapa negara lain ada yang kayak Bahkan saya juga belum pernah apply visa Amerika. Cuman katanya visa Amerika bahkan pipeline ini bisa ditolak sama mereka gitu. Kalau misalnya uh, pertanyaan pada saat wawancara agak-agak suspicious, itu pasti langsung di-cut sama mereka, langsung nggak di-approve. Tapi saya nggak pernah. Karena takut kan, karena takut kecewa, udah, udah beli beli tiket pesawat, ternyata visanya ditolak, itu kan kayaknya bisa gila kitanya. Jadi nggak berani kalau untuk Amerika. Uh, Inggris juga gitu, Inggris tuh Uh, sedihnya lagi hanya bisa di Jakarta jadi kalau kita yang orang daerah tuh agak agak ribet makanya saya bilang tadi untuk uh, domisili sangat menentukan kemudahan kita dalam uh, traveling tadi mungkin teman-teman kita di Jakarta bakal lebih privilege lah kalau bahasa ininya ya. lebih privilege lebih gampang kedubesnya semua ada kalau mau ke Korea di Jakarta ada jadi visa masing-masing nah terus yang kedua untuk masalah makanan tadi itu memang paling wajib uh, screening dulu sih makanan halal di negara itu itu paling wajib jadi misalnya kalau mau ke Tokyo itu pasti dicari tahu dulu nih makanan uh, apa makanan halal itu di mana misalnya uh, makanan favorit kita tuh kayak ayam ya ayamnya itu kan dia halal ya benar-benar hal, halal di Jepang jadi uh, paling penting itu screening dulu masalah halal karena itu kita butuh energi kan jadi nggak mungkin kita makan indomie terus bisa bisa kemicinan nanti kita gatel-gatel jadi uh, paling penting itu kita harus screening makanan halal di uh, negara tersebut tapi ada lah semua semua ada sekarang udah mulai uh, halal friendly sih kalau untuk negara-negara entah Eropa atau mungkin Jepang itu udah mulai halal friendly semua karena mereka juga mengejar jumlah orang Muslim yang sebenarnya per tiga dari uh, populasi dunia kan gitu Oke, okay. yang lanjut, yang untuk mungkin bisa direkomendasikan negara mana saja sih? Yang ada yang bebas visa, kalau nggak salah ada ya, yang negara bebas visa, antara lain apa aja? Kalau bebas visa sih, Mas, kayaknya eh, uh, ya. Yeah. Kalau bebas visa, aku pengen kali ke, ke Maroko. Sebenarnya, kalau untuk mau tahu, bisa di Google sih, cuman kalau untuk yang aku lagi listing kemarin itu ternyata ada COVID, ya kayaknya ke Maroko karena katanya ternyata Maroko itu uh, gratis gratis visa cuman masih mau ditinggal lanjuti lagi sih benar apa enggak cuman uh, banyak sih negara yang bebas visa Malaysia uh, Thailand itu uh, free, uh, free visa sih Jordania banyak negara yang mungkin uh, free visa di uh, untuk Indonesia yang ketiga mas itu pertanyaan terkait untuk mempelajari rute, apakah ada aplikasi bantu pada saat di negara tersebut untuk transportasinya, atau hanya searching baik Google saja? Enggak, saya enggak pernah searching by Google sih, Mas. Jadi tadi saya juga sempat ini ya, uh, apa ada tadi di uh, PowerPoint? Saya bilang kalau biasanya saya pakai Visit the City atau uh, apa uh, aplikasi yang bisa ngeri route apa sih namanya? Lupa tadi untuk bisa ngeriut, uh, kira-kira kereta apinya di mana? Da, apa untuk kemana? Naik kereta api apa? Nomor berapa? Itu ada tadi saya sempat share. Ntar ya, saya lihat dulu ya. Kalau oh, udah lama gak keluar, jadi lupa. Udah pada di uninstall. Namanya itu World Transit Map. Nah, itu World Transit Map itu untuk kita yang udah pegang. Uh, All Pass Card itu wajib sekali sih pakai itu gitu. Karena kalau World Map itu misalnya kita lagi di Tokyo nih, kita dari Ginza pengen ke Shibuya. Dia bakal kasih tahu uh, kita pakai line yang warna biru nomor 10 gitu-gitu. Dia bakal ngasih kita mau lihat kita lokasi di Ginza, kita mau OTW ke Shibuya. Dia bakal langsung nge ke lokasi yang paling uh, apa sesuai line yang paling dekat dari lokasi kita saat itu. Jadi kalau saran sih itu visit a city untuk yang mungkin kalau pengen jalan kaki atau naik bus. Tapi kalau untuk yang all day all day pass card, pakainya World Transit Map. Oh, itu terima kasih. Terima kasih Mas Doli, ya, Boleh, siap. boleh di download langsung. <laughs> siap. ya. Itu langsung download, itu langsung diminta download <laughs> sama Doli itu. Jadi tahun oh, tapi, depan bisa langsung cus. <laughs> yang pandeminya udah selesai tahun depan. Insyaallah optimis. <laughs> amin, amin, amin. Baik, terima kasih Mas Andika ya, untuk uh, lanjut aja, untuk penanya kedua malam ini, ada Ibu Asri Wulandari, Ibu Asri Wulandari bisa langsung di open mic-nya. Baik, terima kasih Mas Doli, uh, luar biasa sharing-nya ya, sudah kemana-mana. Uh, Mas Doli mungkin bisa kasih tipsnya ya Mas Doli ya, kalau untuk saya pribadi ini kebetulan kan, uh, mak-mak ya, mak-mak dengan buntutnya yang lumayan banyak ini. Gimana supaya kita eh, apa ya, nggak enggak punya persepsi kalau eh, traveling itu adalah sesuatu yang merepotkan, rempong dan sebagainya. Ini tipsnya supaya kita bisa eh, menganggap bahwa kadang-kadang eh, kan -kadang emak-emak kan apa ya, suka Uh, rempong sendiri ya apa-apa suka -apa, bahkan bawa baju aja bisa berkoper-koper seperti itu dengan anak banyak itu yang pertama kemudian yang kedua ini kan masih dalam kondisi pandemi covid ya mas ya di pemerintah saat ini juga masih ada kebijakan untuk pembatasan mobilitas kita gitu nah uh, kalau menurut mas doli ini kira-kira strategi atau tipsnya uh, Gimana ya, supaya kita tetap bisa traveling tapi aman gitu, aman karena kemarin-kemarin juga ada ya sempat negara-negara tidak menerima BNI ya, e, karena kita termasuk yang paling mungkin dianggap kurang patuh terhadap prokes seperti itu. Itu aja Mas Doli, mungkin bisa bagi tips atau strateginya seperti apa? Terima kasih, ya Mbak Asri. E, mungkin pertanyaan pertama kan, Mbak Asri, ibu-ibu gitu. Kalau biar apa ibu-ibu sih biasanya justru lebih jago manage organize something tuh lebih jago biasanya daripada uh, anak muda biasanya kayak gitu yang saya tahu. Terus uh, apa namanya? Uh, kalau menurut saya sih biar kita nggak merasa repot sendiri. Pertama, uh, kalau kata orang-orang Sunda ya we have to love what we do gitu. Jadi uh, kita harus suka dulu nih, kalau memang kita suka traveling, ya kita harus suka dulu. Misalnya kita suka ke Jepang, ya pasti mau seribet apapun bakal kita jab, bakal kita jabanin kan. Nah, eh, tapi sebenarnya eh, yang paling penting biar nggak merasa keribetan di hari H adalah eh, yang pertama tadi, kita harus stick to the plan. Jadi planningnya itu benar-benar harus tahu kita mau kemana, dari mana kemana. Bahkan eh, kalau saya sendiri, misalnya saya pengen ke Osaka Castle. Gitu kan? Osaka Castle. Pada saat di Osaka Castle itu, saya udah mikirin saya pakai baju apa nih bajunya apa uh, uh, celananya apa jadi kita bisa tahu apa yang kita bawa itu nggak bener, -bener uh, gak berlebihan bahkan kalau misalnya kita lagi mau main-main di tempat yang ada air airnya kita juga harus pastiin, berarti harus misalnya underwear didabelin terus jadi benar-benar kita nggak 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 takut dan nggak merasa repot sendiri jadi planning harus ber ber kalau saya sih uh, benar-benar planning harus dikerjakan uh, dibuat serapi mungkin dan harus harus stick to the plan jadi target planning itu harus terjadi gitu, nggak boleh nggak. Kalau kalau nggak, biasanya bad mood, nggak lah. Biasanya uh, sebisa mungkin itu harus terjadi. Terus yang kedua tadi uh, untuk ini ya, apa namanya? Uh, kan udah pandemi, jadi keluar negeri kan udah susah. Saya juga uh, pribadi orang yang nggak mau cari resiko sih keluar, gitu. takutnya malah terhambat di airport atau misalnya gimana. Jadi saya uh, lebih, alhamdulillah, selama pandemi ini saya lebih mengeksplor. Uh, yang di sekitar saya aja bahkan untuk saya sendiri cuma di Sumatera Utara sama Aceh aja uh, untuk di luar itu saya juga kurang berani kayak misalnya saya akhirnya ke Takengon saya akhirnya cari-cari uh, pantai yang benar-benar masih uh, perawan lah bisa dibilang kayak tadi saya akhirnya jumpa pantai yang mirip sekali dengan Labuan Bajo jadi saya nggak bisa ke Labuan Bajo tapi saya minimal bisa rasain gitu oh ini kayak yang kemarin di Labuan Bajo loh. kok bisa warna pink kayak gitu jadi uh, akhirnya bisa lebih eksplor di sekitar kita si uh, Bu Asri. Kalau saya sih gitu, jadi nggak usah terlalu maksa keluar, takutnya kenapa-kenapa. Terima kasih Mas Doli tipsnya. Terima kasih Ibu Asi, itu tadi curhatan mama Mas Doli, benar. Saya juga sebagai mama kalau lagi jalan-jalan yang -jalan, dibingungin juga, ini bawa anak-anak juga tuh udah rempong banget itu. Mungkin benar sekali tipsnya dari Mas Doli, saat ini selama masa pandemi COVID-19, kita lebih banyak staycation-staycation aja lah yang dekat-dekat sekitar. Memang Indonesia nggak kalah kok dengan luar negeri. Kita bersabar dulu sampai nanti benar-benar, Covid ini sudah pergi, enyah dari muka bumi kita jalan lagi ke luar negeri, gitu ya Mas Doli ya. Uh, baik Mas Doli, uh, saya mau uh, membacakan satu pertanyaan nih di kolom chat itu ada yang berbeda tuh dari pertanyaan dari Mas Hesron. Ijin bertanya bang mohon maaf sebelumnya, pada saat traveling ke luar negeri sendiri, bagaimana cara kita merasa safety ketika nyasar sendiri di malam hari di lingkungan baru, dan bagaimana menghadapi kondisi jika bertemu dengan orang yang hendak mencopet kita terima kasih nah ini, kriminalitas ini di luar negeri, apa yang harus kita lakukan saya, <laughs> saya pernah kejadian tuh, uh, Mas Hesron ini teman saya juga Mbak, sama-sama recruitment oh. sama-sama Mas Sesoron, disapa dulu di Mas Esron? ini mana nih Mas Esron? Nah, jadi hmm, belum deh. Oh, belum eh? Ya. Nah, Gak apa-apa. Dijawab aja langsung. Nah, Jadi untuk kriminalitas tadi, uh, saya pribadi bukan orang yang berani untuk single traveler. Ya. Jadi kayak misalnya sendiri itu saya belum berani. Pengen, cuman saya nggak uh, belum pernah dapat beraninya gitu. Saya selalu rame-rame. Jadi itu salah satu upaya. Uh, biar kita nggak nggak terjadi nggak jadi korban kriminalitas gitu dan paling penting adalah kemana-mana harus sama sih jadi nggak ada yang mencar mencar misalnya mau beli a mau beli barang a ya atau mau beli sepatu ya atau mau beli mainan di mana gitu kan nggak boleh uh, main, nanti kita ke tempat mainan ya ini kita tempat uh, sepatu ya nggak boleh pisah jadi ya udah sama-sama kita beli sepatu sama-sama kita beli uh, mainan sama-sama nah lebih serunya lagi kita pernah kejadian tuh di Roma ya di Roma itu itu kan banyak copet, jadi kita naik bus. Naik bus yang all day pass juga uh, di situ, udah kakak-kakak, kakak-kakak itu juga udah sebenarnya gak suspicious, gak, gak mencurigakan sama sekali. Cuman dia udah mulai dempet-dempet, padahal uh, sebenarnya juga udah lumayan penuh sih. Cuman kok terlalu ngedempet itu kakak-kakak. Tapi kita kan anak Medan ya, anak Medan tuh uh, apa ya, uh, tempat bergurunya maling-maling. Mungkin uh, maksudnya kita sering mendapatkan hal yang demikian gitu, maksudnya udah biasa sama kita yang kayak gitu. -gitu. Uh, maksudnya ketika dia baru uh, apa main ular, rawa dia ternak naga. Kalau kata ramadan kayak gitu. Jadi uh, ternyata pada saat itu kita curiga nih. Ini kenapa kok dekat-dekat kok kali? Kenapa kakak ini? Gitu. Jadi kita punya grup WA yang memang isinya orang-orang kita semua. Kita langsung bilang hati-hati ya baju-baju putih kayaknya maling ya gitu kan. Jadi hati-hati aja. Ternyata benar dia mulai grepe-grepe, grepe-grepe uh, juga udah mulai aneh gitu loh. Maksudnya udah mulai megang yang aneh-aneh juga. Terus udah kita, kita pukul tangannya juga masih juga. Dan akhirnya benar-benar ya fix ini kayak maling. Jadi kita kasih tahu di WA, uh, alhamdulillahnya aman. Jadi yang uh, kemarin juga hampir kena tuh turis dari Korea tapi kita kasih tahu uh, kalau dia itu maling ke, ke turis Koreanya itu. Jadi kita juga sempat memotong rezeki orang sih pada saat itu. Karena hampir hampir pegang tuh dia dompetnya turis Korea. Tapi karena kita kasih tahu uh, itu si mbaknya mau ngambil. Jadi uh, akhirnya gagal lah dia menjadi maling. Jadi intinya adalah kita harus tetap uh, stay in touch. Jadi harus saling uh, tetap kontak, uh, tetap kontak. Jangan putus kontak sih dalam selama backpacking tadi, karena sama backpacking itu kita saling melindungi, Uh, nggak apakah dia laki-laki perempuan tapi kita saling lihat di situ saling menjaga itu sih uh, sarannya uh, bang Hesron. Iya benar sekali mas Doli bersama itu memang indah ya daripada sendiri lebih baik bersama karena ada yang jagain kita juga ketika jalan benar ya. Benar-benar jadi saling jaga kitanya saling melihat lah saling mengawasi. Siap-siap terima kasih untuk sarannya nanti mas Hesron kalau mungkin ini tadi masih ke belakang. Bisa dilihat nanti jawabannya di YouTube nih, bisa. Uh, itu ada Ibu Aryani, Bu, Bu Aryani Lalang tuh ngasih saran tuh Mas Doli, buat grup dong Mas uh, untuk backpacker BBJS kesehatan mungkin seru. Ada nggak ya? Kalau ya, kemarin kita ya, tahu kan? Enggak, oh, nggak tahu ya. Atau nggak mungkin tahu. diadakan nih untuk para pecinta-pecinta backpacker BBJS kesehatan bo pasti seru tuh. Karena kan <laughs> pastinya kalau ada grup itu banyak tuh yang join terus kemudian ketika mereka jalan-jalan ke luar negeri atau kemana itu pasti ada share-share, ngasih info nih ada ada promo-promo, gitu kayak gitu. Bisa nah, tuh kemarin jadi itu usul ada, tuh. Ada ini Mbak sampai tanggal 4 eh, April kemarin ada yang ini kan, ASEAN Air Asia Unlimited itu. Kalau Nah, itu lain. maksudnya. Maksudnya nah, tapi itu udah kelewatan. Udah kelewatan kemarin kalau ada grup itu yang dari maksudnya Bu Ariani itu bisa masuk tuh. Kalau ada promo-promo kan sesama backpacker tuh bisa kasih tahu. Jadi kita yang awam-awam, wah ada backpacker lumayan. Tadi kan Mas Doli disampaikan di awal ke mana tadi ya? Jepang cuma satu juta lima ratus ya PP. Wah 2. itu PP-nya dua oh, koma dua, dua koma lima. Harusnya kalau nggak terlambat tiga menit dua banget <tuh> 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 ya, makanya murah banget itu. Ya. Kita aja yang cari di dalam negeri yang harga segitu aja sekarang susah loh. Apalagi keluar negeri dapatnya PP. Pokoknya Ayo, kalau Mas saya join. Eh, saya mau mendukung Mas Doli tuh biar bikin. <laughs> ya, ya, ya. Memprovokasikan. Mas Doli bikin uh, grup backpacker BPJS kesehatan se-Indonesia. Seru tuh pasti. Saya join nanti langsung pasti. Saya juga Iya, iya, iya. Baik, <laughs> itu ada uh, ada yang raisin lagi Ibu Ani Fitriana. Ibu Ani Fitriana. Ya, langsung halo. saja, siap, langsung disampaikan. Iya. Uh, mau ini sih share untuk yang uh, solo traveler Jadi kalau tadi aku lihat chatnya kan banyak yang tanya keberanian solo traveler atau apa Cuman emang kayak kita mesti melakukan itu once in a lifetime gitu loh Jadi untuk challenging kita of course. juga of course. Uh, Tadi kan secara mas Ananda cowok, masa, cowo, masa gak berani? Berani lah nah. uh, <laughs> pasti berani gitu jadi kayak uh, yang paling penting itu emang itu pertama time management itu tadi yang mas sampaikan gitu uh, ngelatih gimana kita kayak wah uh, kita punya waktu habis ini naik pesawat, apa pesawatnya jam sekian jangan sampai kita bangun telat telat bangun gitu kan terus uh, kayak menghindari copet itu kan itu uh, kalau dulu saya pernah uh, kalau di Paris waktu itu pernah ini kan uh, yang minta sign tanda tangan tanda tangan. Ya, pokoknya dia suspicious <laughs> gitu lah. Udah agak insis. Nah, uh, jadi... pengen sok deket. Pasti maling itu. Uh, apa namanya, kayak Eropa itu kan gak tahu sama sekali. Itu saya berani sih, Mas, sendirian karena wow, emang uh, apa namanya kalau nggak gitu kalau nungguin orang bt-nya itu kalau nungguin orang itu nunggu-nungguan mas Nggak enaknya gitu kalau bareng-bareng atau malah sampai bikin kayak utang-utangan masa hutang piutang pinjam dulu dong pinjam dulu naik tuh ribetnya jadi tuh kadang aduh males banget kalau terlalu banyak uh, orang terus akhirnya malah jadi awalnya temen baik jatuhnya setelah tahu traveling dia tahu tuh kejelekannya ini orang jadi traveling nah, itu membuka tabir uh, seseorang yang sebenarnya <laughs> kalau mau pengen tahu orang itu kayak apa ajak dia traveling akan kelihatan wataknya seperti apa enaknya traveling kayak gitu dan uh, apa namanya yaitu sih kalau buat yang tadi untuk keberanian atau apa kalau nggak di kalau cuma nanya nggak dicoba nggak bakalan berani berani yang penting itu kayak uh, selama Anda punya jaringan internet di situ, insyaallah aman. Insya <laughs> kalau misalnya nggak ada jaringan internet baru yang bingung. Kayak di malam nggak tahu uh, jalurnya kemana kemana. Yang penting ada jaringan internet aja. Google Map buka, oh ke arah sini. Kalau salah lagi ya udah. Kadang kan kita nggak percaya uh, kayak misalnya kayak di Eropa tuh. Kalau menurut saya sih jangan tanya orang. Kalau tanya orang anda pasti kejebak. Kalau ke Jepang mungkin tanya orang nggak apa-apa lah gitu. Meskipun dengan rata-rata, tapi kalau ke negara-negara yang berbahaya sih saya nggak nyaranin tanya orang gitu bahkan kalau misalnya kayak di yang nggak aman itu ya mending kita cuek sama orang meskipun di disapain ya udah nggak usah direken nggak usah diperhatikan kok direken itu sih mas kalau yang untuk single traveling saya cuma mau share pengalaman aja jadi dia kalau nggak dicoba ya nggak akan berani gitu uh, meskipun endingnya nanti wah ternyata saya ketinggalan pesawat wah saya ternyata dicopet itu pengalaman hidup yang yes, nggak akan dilupakan itu, itu ya uh, take it aja sih. gambling aja tuh udah itu aja yang saya mau sharing menarik ini Kamirda ini mungkin nanti ada sesi khusus ya dari Kak Ani kita mau berdiskusi betul, ya, betul. Jadi, uh, tadi saya udah ada belajar, juga pak. yang <laughs> Betul, Bang. Nanti kita up. Bu. Ani ini memang sering sekali, Bang. Mau kalau kita lihat Instagramnya, sering banget lo jalan-jalan sendiri ke luar negeri. Memang, bener nanti kita prospek lah. Setelah ini, Bang. Mu pokoknya memang benar sih. Uh, tiket promo itu uh, menentukan semua perjalanan kita. Oh ya sama hmm. join grup backpacker dunia di sana, uh, sering banget, kayak uh, mungkin pernah. Tiket promo error gitu Jadi eh, kadang website ini lagi error Itu tiba-tiba muncul Bisa gitu Awalnya paling murah sih emang Kayak Thailand tuh 800 ribu PP Pernah Itu kayak kadang itu backpacker dunia tuh Share website-website yang lagi down Dulu sih Kalau sekarang mungkin enggak kali ya Enggak mungkin banget Promo-promo tiket segitu <tik> itu, itu grupnya di mana Bu Ani? di Facebook di Facebook dia sharing anything oh. dia mau kayak apapun tanya hashtagnya kamu mau tanya apa yang menarik tiket yang murah apa segala macam, itu menurutku have uh, satu, grup yang sangat membantu tanpa perlu kita tanya orang lain tuh udah tanya di situ aja buka-buka yang penting rajin baca jalan dah. Boleh dibantu? Tulis Bu Ani di chat atau di Telegram. Itu nanti mungkin teman-teman Sobat Ate berkenan, mungkin bisa lihat-lihat untuk apa tadi, Facebooknya ya, biar kita bisa ikut-ikutan nih, ikutan Bu Ani jalan-jalan. Nanti dibantu diisikan di chat. Terima kasih, Bu Ani, untuk sharingnya malam hari ini, tambahan untuk materi malam hari ini. Uh, tadi udah dijawab uh, yang kita bahas tadi, Mas Doli, ternyata dari Ibu Nelwati menyampaikan kalau grup BPJS hikers itu sudah ada, Bapak-Ibu. Jadi hikers. mungkin itu yang dimaksud, uh, apakah itu yang dimaksud dengan... Hikers berarti uh, naik gunung ya? Uh, itu dia. Sama nggak ya, kira-kira? Hikers nah, sama beda. backpacker, beda kan ya? Beda kayaknya. Iya, kita dukung nih Mas yo, yo bikin grup lagi satu. Pokoknya saya sama. join lah kalau ada grup. <laughs> Dengan Bu Ani nanti berkolaborasi sama-sama jadi ah, luar biasa. BTW Mbak Mirda ini ada dari apa? apa dari itu? Afis Azikri. Ha? Dia bilang uh, gini, kena tantang kau Dol, berani kau Dol kayak gitu. Apa dia katanya kena tantang kau Dol untuk ini apa uh, single traveler. Single traveler tuh. Ya. Keren, kalau single traveler itu, uh, saya bukan nggak berani sih, tapi lebih ke apa ya? Iya, mungkin sedikit nggak berani dengan uh, berbagai resiko bukan karena kenapa kenapa ya, tapi mungkin karena uh, takut organisasi sendiri malah ribet gitu. Misalnya, biasanya saling mengingatkan. Misalnya pesawat besok jam 7 loh, tidur lah, gitu biasanya kan. Nah. Jadi biasanya lebih ke situ situnya sih. Uh, pengen kemarin coba single traveler, mungkin ke negara-negara dekat atau kota-kota yang mungkin lebih apa ya advance secara uh, transportasinya. Cuman tiba-tiba pandemi udah nggak jadi lah. Hmm. Hmm. Pengen juga. Ya. Uh, bentar lagi mungkin jiwanya untuk single traveler tergugah nih. Bentar lagi Doli berangkat nih. Tertantang oleh Bu Ani tadi. Baiklah mungkin. Uh, Sebelum kita mengakhiri pertanyaan sesi pertanyaan tanya jawab malam hari ini ada satu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan di grup chat yang berbeda dengan yang lainnya nih tadi dari uh, Pak Richard ya izin bertanya Mas apakah pernah sudah menjadwalkan untuk traveling tiket atau hotel sudah fix semua namun tiba-tiba ada kondisi di mana cutinya dimajukan karena ada hal yang wajib diselesaikan. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, itu sering banget tuh kita udah menschedule nih mau jalan-jalan, eh -jalan. ya, ternyata ada acara, harus di reschedule. Ya kalau di dalam negeri kalau yang di luar negeri yang bahaya. Gimana nih Mas Doli? Mungkin ada cat-cat khusus. Alhamdulillah sih selama apa ya? Selama di BPJS dan sebelum BPJS pun entah tuh dengan schedule kuliah atau gimana, belum pernah sih Mbak, alhamdulillah. Jadi se selalu alhamdulillah on track gitu. Aman ya berarti ya. Aman alhamdulillahnya aman. Jadi nggak pernah yang kayak tiba-tiba ada ujian atau tiba-tiba ada harus rapat apa itu nggak pernah. Jadi eh uh, selalu terschedule dengan baik alhamdulillahnya. Tapi jika uh, nanti ke depannya ada yang seperti itu, apa yang harus dilakukan nih? Mensikapinya nih. Eh. Waduh, pasti sedih ya. Maksudnya lah kita udah planning dan biasanya akan kepikiran lagi mungkin bisa diomongkan kali ya maksudnya kalaupun ada yang bisa mengganti atau gimana gitu mungkin bisa diomongkan tapi alhamdulillah sejauh ini semuanya masih aman-aman aja gitu belum ada yang uh, bisa bikin cancel liburan kita betul 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 semuanya memang harus diselesaikan secara kekeluargaan betul ya betul <laughs> dengan atasan pun kita harus uh, harus gimana ya pak saya selesaikan dulu kerjaan kita selesaikan betul. tugas kita baru berangkat dengan damai tentunya. Lah oh, kadang-kadang kita juga, iya. kita, lah kadang-kadang kita juga tutup buku di luar kok gitu sambil sambil liburan juga tutup buku. Aisyah, ya yeah. ya, pernah ya tadi. <laughs> pernah, pernah, pernah. Ini tadi curhat ya. <laughs> curhat. Tapi nggak apa-apa, pentingnya selamanya masih under control tuh nggak apa-apa. Ah, betul. Daripada salah. tetap bertanggung jawab. Tuh. -uh. Yeah. Siap. Eh, sebelum saya tutup nih, ah Mas Mumu udah present nih pasti ada unek-unek iya. yang mau disampaikan ini, sebelum ini. apa ini mas mau silakan nah, biasanya kalau bertanya ya mungkin agak berat ya <laughs> saya, saya mau tanya mas Doli ini apa pengalaman berkesan selama beliau traveling uh, yang pertama itu apakah uh, ada pernah uh, kita bertemu dengan mungkin turis dari luar negeri sehingga mungkin berteman akrab dan mungkin sampai sekarang ya masih menjalin komunikasi nah, mungkin ada sharing dari Mas Doli kemudian apakah dengan sering tur ke luar negeri apakah Mas Doli tidak punya keinginan untuk menetap saja di sana kalau misalkan mungkin ada di suatu negara wah ini indah kali atau mungkin suasananya nyaman apakah tidak ada keinginan seperti itu dari Mas Doli ya demikian Mas uh, Oke okay, Mas mau coba ya dijawab satu nih pertanyaan agak berat uh, jadi kalau untuk pertanyaan pertama itu soal apakah pernah berteman dengan orang yang di luar ya jadi kalau misalnya kalau, kalau keluar negeri itu biasanya jarang punya koneksi yang cukup dalam sama orang-orang sekitar itu jarang biasanya cuma tanya memang betul-betul perlu karena tadi kayak dibilang sama mbaknya yang sebelumnya bahwa hati-hati kan kita bertanya itu harus hati-hati karena kita nggak tahu orang-orang sekitar kita tuh jahat atau gimana sebenarnya dia baik tapi bisa aja memanfaatkan kan nah uh, bahkan kalau keluar negeri itu biasanya lebih sering melihat ke uh, aplikasi gitu, aplikasi visit a city tadi. Jadi memang jarang sekali punya koneksi yang dalam sama orang-orang uh, di sekitar yang kalau keluar negeri, meminimalisir. Terus yang kedua, uh, tapi kalau untuk yang di, apa ya, untuk hubungan yang, uh, maksudnya untuk liburan yang di dalam negeri, itu pernah pada saat itu, uh, sampai sekarang itu masih berteman sama orang-orang uh, baru yang jumpa di, Labuan Bajo kemarin. Jadi benar-benar sampai sekarang masih berteman, masih sering kom apa di Instagram atau WA masih sering-sering komunikasi. Walaupun kadang-kadang komunikasinya bahkan bukan tentang liburan, tapi misalnya tentang, waduh, ihsg ihsg lagi kebakaran nih, gitu-gitu kadang-kadang. Bahkan hal-hal uh, lain yang di luar liburan tadi. Jadi uh, jadi berteman aja gitu, ada, ada tapi di dalam negeri. Karena kalau di luar negeri nggak berani. Terus yang berikutnya apa tadi, Mas? Lupa. Yang kedua itu apa? Uh, Adakah keinginan menetap, menetap? Oh, menetap ya. Kalau menetap itu uh, kalau sekolah boleh, tapi kalau menetap janganlah. kayak Indonesia masih apa ya? Masih nggak bisa lepas lah kalau de apa, uh, makanan Indonesia masih belum bisa. Tapi kalau untuk sekolah mungkin dua tahun tiga tahun boleh pengen juga. Tapi kalau untuk menetap di sana kayak nggak? Itu sih mas. Mung. Nanti. Ada mungkin jodoh atau apa di sana di luar negeri? Oh, kalau ada jodoh, jodohnya di ke Indonesia. Nanti kapan-kapan main keluar. Oh iya. iya, iya. <laughs> kalau untuk ya. di apa bertempat tinggal di luar tuh kayak kurang ya, kurang menarik sebenarnya. Mas Mumu terus okay. ya mancing Mas. ya. <laughs> udah udah udah. Terus dipancing tuh sama Mas Mumu tuh, Mas Dolinya tuh. Baik, well, terima kasih Mas Mumu. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Mas Mumu tadi, berakhir pula untuk pertanyaan sesi tanya-jawab pada malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 22 kalau WIB ya. Kalau di Wita sudah e, beda satu jam dan jauh lebih malam lagi dari saat Wim. ini. Betul. E, Mas Doli, kami sobat A dan seluruh sobat ATE di seluruh Indonesia, kami menyampaikan terima kasih banyak atas sharingnya malam hari ini. Luar biasa sekali materi dari Mas Doli malam hari ini. Uh, kalau dari kata-kata Mas Doli tadi, apa teori menggeunase? Ya, terima itu bahasa itu? Aceh. Artinya, terima, terima kasih. Terima kasih, ya. Iya, terima ya. terima teori gitu ya. Iya, iya, Begitu, ya, <laughs> terima kasih. Matur nuwun kalau dari saya Jawa Timur, Mas Doli. Terima ya. kasih untuk kesempatan. Tapi aku sebenarnya ya. orang batak kan, jadi mau lihat. Oh. <laughs> mau lihat okay, okay. Ya, Mungkin sebelum kita foto bersama, Mas Doli ada closing statement mungkin dari materi yang telah disampaikan untuk malam hari ini. Disilakan. Iya kalau saya sih sebenarnya uh, pernah buat uh, apa ya? Uh, saya pernah buat caption. Benar. Dua, ya. Lupa. Intinya sih, saya eh, saya bakal lebih aduh sinyalnya ini gini deh saya bakal lebih suka untuk nggak uh, ada duit daripada saya di, melihat gitu jadi gak ada duitnya itu Maksudnya lebih suka Spend money ke jalan-jalan Daripada saya banyak uang Tapi dikit yang saya lihat Itu sih saya pribadi Luar biasa sekali Lebih baik uang sedikit Tapi hati kita nyaman Tentram ya Mas Doli ya Kita jalan-jalan oh, eh, Lebih gimana, baik gimana? uang sedikit Tapi banyak melihat Daripada uang banyak melihat Itu kalau saya Iya melihat orang jadinya ngiler ya kita ntar banyak banget maksudnya melihat dunia luar melihat dunia luar lihat dan juga banyak kita melihat instastorynya orang-orang yang jalan-jalan tuh bikin panas loh lebih baik kita jalan-jalan sendiri oh, ya, ya, ya. menghilangkan uh, sesak di dada baik terima kasih Mas Doli untuk materinya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Mas Doli untuk materinya pada malam hari ini dan jangan khawatir Mas Doli sebentar lagi pun juga akan ada sobat-sobat ATE yang akan jumpa Mas Doli Mas Doli kan bergabung ya di grup ASD Expert kan tentunya bergabung. nah nanti pasti ada. Ah, nanti kita ada DM nih, Mas Doli. Saya lo lagi mau ke traveler ke tempat ini, boleh dibantu nggak jadi uh, guide-nya nih, ah, kasih tips-tips gitu ya? Bisa kan ya Mas bisa Doli? Bisa dong, bisa. <laughs> Baik, terima kasih Mas Doli. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat ATE dimanapun berada. Sebelum kita tutup, kita akan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan pakaian yang pantas untuk dapat di share karena udah di share nih, nanti. Dibantu Mbak Dea, ya, Mbak Dea. Halo Kakak Dea, halo kamu. lucus kita bantu untuk foto-foto uh, ya. Siap. Ah, siap. Lanjut siap. deh. Ayo, yang Komopo. di pertama, Oke. Okay. ada berapa selat ini? Kakak Dea satu, dua, tiga. Ah. Oke, okay. dua, lagi. satu, satu dua tiga terima sekali. kasih yang ketiga satu dua tiga siap ye yeah, terima kasih terima kasih kakakdea baik bapak ibu sekalian dengan berakhirnya sesi foto bersama pada malam hari ini berakhir pula untuk kegiatan as di expert pada malam hari ini sekali lagi kita sampaikan bahwa kita itu bepergian bukan untuk melarikan diri dari kehidupan tapi kita itu bepergian untuk kehidupan. Dan tentunya dengan keberkian kita jalan-jalan, itu bukan hmm. uh, sesuatu hal yang membuat kita melarikan diri dari kehidupan. Mungkin seperti itu ya, Mas Dali. ya oh, seperti itu. Cakep. Saya nggak pakai pantun gitu. lagi <laughs> Baik, terima kasih. Nah. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh sobat ATI dimanapun berada. Terima kasih Bapak Ibu leader yang bersedia join untuk malam hari ini. Akhir kata, apabila ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi itu fiqh wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Doli. Terima kasih Kak Mirda. Terima kasih Bang, bang Esron. Tadi dicari loh Bang Esron. Dol, saya Siapa tuh? Bang Hafiz nih. Eh Bang Hafiz. Di direksi MDI ya ayo kita ramaikan hmm. gimana gimana mas mumu besok besok ada agenda ate bersama pak doni deputi direksi mdi Oke, oh, gitu. tekan-tekan yang doong oh, ya silakan ramaikan besok oke okay. hmm, siapa teman ya Man, mas mumu eh ada bu yanti hmm. eh Bunda. eh anak munde enggak Nampak bata ya. Kan? Mas Hafiz. Jangan lupa nanti bawa materi masalah hukum atau apa. Oh iya, Mas Hafiz jagonya tuh. Nah ini, ini kita mau undang semua ini. Pokoknya teman-teman yang lain ya nggak usah merasa minder atau ilmunya masih kurang. Karena kan ATI ini pada dasarnya hanya untuk fasilitator sharing saja. Tapi kalau kalau soal kasus hukum, pendampingan, Uh, ada request tersendiri Mas Mumu nanti tak bicarain dah. Nah, itu. Kalau Mas Hafiz belum pede sendiri nanti kita panel. Uh, enggak, enggak apa-apa, <gampang. gampang. Tapi masalahnya yeah. kalau yang seperti itu kita harus seperti live on YouTube mungkin uh, ditiadakan. Oh, seperti... ya. Siap, benar, benar. Ada siap. ada sesi iya, betul. Siap. Makasih siap. semua ya. Makasih Mas Mumu, makasih Mas <gampun> Doli. Mungkin makasih Mas. Mas Doli. Bu Aryani Lalang, kasih Bu Asri ya. Izin kami akan close room.